Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Yoga 997. Kali ini aku mau membuat tutorial bagaimana caranya di Word, cara mengcut, cara memblok, copy paste dan lain-lain. Pertama-tama kita buka dulu ini Microsoft Word ya. Nah, coba kita tuliskan dulu di sini, kabur nggak ya? Nah, kita tulis Yoga 1997. Nah, subscribe. Gitu ya, subscribe. Like. Kan lonceng, misalkan gitu ya guys. Nah, gimana kalau misalkan kalian pengen ngeblok? Kalau pengen ngeblok, semuanya, kalau gini juga bisa pakai mouse ya nih, ditekan. Nah, juga bisa. Tapi kalau pengen kalian pakai ini keyboard, cara ngeblok semuanya, kalian blok ini sedikit, pakai mouse ya, pakai mouse, blok sedikit kayak gini. Nah, baru di sini. Nah, udah di sini baru nih kontrol nih, kontrol A ya. Nih lihat. Nih kontrol. Nah, ini kontrol nih. Kontrol A nih, A-nya enggak tulisannya enggak ada. Jadi kontrol A gini guys bareng ya. Tuh lihat. Jadi kontrol A gini. Nah, kita picik ya. Nah, di sini ada langsung gini tuh lihat. Ini langsung terblok semua gini. Tuh, gitu. Jadi sekali lagi kontrol A bareng gini langsung. Tapi syaratnya tadi sini harus diblok sedikit ya. Nah, kalau ini banyak kan susah ya. Jadi kalau mau cepat gitu aja. Ini blok sedikit. Aduh, hey. Kenapa sih ini kameranya? Nah, ini blok sedikit kayak gini. Baru di sini kontrol A. Nah, kontrol A. Coba ya, saya ini sudah pinjam ya kontrol A hasilnya. Tuh coba ya gini. Tuh. Dia akan terblok semua. Terus yang pertama, yang kedua bagaimana cara meng-copy paste tanpa pakai mouse ini ya, tanpa pakai mouse. Jadi hari ini kita tanpa pakai mouse ya. Copy paste juga sama, guys. Kalau pingin tadi ya blok sedikit nih. Blok sedikit, kontrol A. Nah, kontrol A ini kan sudah terblok, baru copy paste, mau kita paste. Jadi kontrol C nih. Nah, ini kontrol nih C. Aduh. Nah, ini kabur ya. Nah, ini kontrol C, ini C-nya. Nah, jadi tekan kontrol langsung C nih. Nah gitu, tekan Ctrl C, baru kita taruh di sini. Nah, misalkan kita taruh sini ya kursornya, habis Ctrl C baru Ctrl V. Nih Ctrl V ini ya, V. Nih V, nah ini tadi kan Ctrl C, sekarang Ctrl V bareng. Nih sama V ini ya. Nah coba kita lihat ya. Nah gini ya, nah coba tuh, dia akan copy paste gitu tuh lihat. Nah, sudah paham ya guys ya, kayak gitu. Jadi kontrol V itu pastenya, kalau copy-nya tuh kontrol C itu. Nah bagaimana kalau mau kita cut kita hapus, sama misalkan kita mau cut yang ini, yang subscribe-nya nih ya. Nah kayak gini, misalkan kita blok lagi. Bloknya terserah, bloknya tadi ya. Nah gitu. Baru Ctrl X. Nah, Ctrl X nih, X-nya nih. Nih, Ctrl X. Jadi Ctrl, tekan Ctrl baru X coba ya. Tuh. Ctrl X coba. Tuh, hilang kan? Ctrl X. Ya gitu guys. Coba kita ulangi lagi ya. Nah, tadi kan gini ya nih. Jadi Ctrl X ini X.
Nah, kontrol X juga kita lihat. Tuh, hilang kan? Tuh, di-cut. Di-cut. Kalau di-cut itu nanti, kalau di paste masih ada, guys. Masih ada. Nah, di-cut itu, kalau kita kontrol V, kontrol V itu masih ada nanti coba ya kita. Nah, kontrol V ini ya. Nah, dia ada, ini timbul dari subscribe-nya ini. Beda kalau di delete. Nah, kalau di delete ini berarti dia nggak bisa di paste lagi. Hilang semua gitu. Nah, jadi kayak gitu aja guys, tutorial hari ini ada 3 ya. Ada 3. Kontrol A itu blok semua. Blok sedikit baru blok semua. Kontrol C copy, kontrol V itu paste, kontrol X itu hapus. Nah, gitu guys. Jadi ada berapa anu tadi ya? 3. Nah, itu aja guys paling mudah guys. Tanpa harus menggunakan mouse gitu ya. Oke, itu aja guys tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, di-share dan tekan loncengnya. Oke.